Salam sejahtera. Satu kongsikan kepada anda. Sebelum itu, siapa yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan komen. Ada jodoh saya terima kalau sebaliknya saya reda, Putri Sarah. Saya lebih suka cari cinta baru, kata pelakon Putri Sarah Liana 39. Mengenai pendiriannya, untuk mencari cinta baru dan tidak berminat untuk menjalin cinta semula dengan individu yang pernah bertakhta di hati. Putri Sarah berkata dia bagaimanapun belum menemui pilihan hati selepas setahun melalui episode perceraian dengan bekas suaminya yang juga pengarah terkenal Samsul Yusuf. Kalau ada jodoh dengan lelaki yang tepat, saya oke saja. Saya pun nak juga berteman, merangkan saya pun masih muda lagi. Kalau ada jodoh, saya terima. Kalau tiada, kalau sebaliknya, saya redah, katanya. Tidak serik untuk mencari cinta baru, Putri Sarah berkata dia bersyukur dan beruntung karena hubungan dengan mentua berjalan dengan baik.